Wah, ini pada babak pertama ya guys. Kita lihat. Wah, ini gol dia. Ini gol yang pertama tu ya. Gol yang pertama daripada timnas Indonesia. Kita lihat lagi sekali ya. Bagaimana ulang tayangnya. Dah. Dari tendangan Pak Haji ya. Tendangan Pak Haji ya, terus masuk ya. Pak Haji ya. Biasa saya dengar orang panggil namanya. Wow. Seperti di GBK guys, bukan seperti di Arab Saudi ya. Dia puja kemeriahan gol tu. Kita lihat bagaimana supporter Indonesia sendiri, fan-fan Indonesia yang ada di stadium itu benar-benar memang luar biasa ya. Okey. Jadi kalau kita lihat pada perlawanan ini, pada babak pertama memang Indonesia yang banyak memegang bola ya. Maksudnya, wah, ini benar-benar luar biasa ya, Martin Paes ni. Sebenarnya malam ini bagi saya man of the match adalah Martin Paes ya. Laju Arab Saudi ni. Ha. Sebenarnya banyak kita lihat Martin Paes banyak menyelamatkan sepakan-sepakan daripada Arab Saudi ya. Dan termasuk penalti sekali. Ini gol yang daripada Arab Saudi ya pada minit ke-45 guys ya. Sayang ya. Sebenarnya kita lihat pertahanan Indonesia ini sebenarnya sudah sangat solid ya. Benar saya lihat sudah sangat solid. Sayang sekali, sayang sekali ya. Indonesia sebenarnya banyak mencipta peluang pada babak pertama lah saya lihat. Okay guys, seperti yang kita reactionkan tadi, kita lihat pertama sekali saya mahu ucapkan selamat buat timnas Indonesia kerana bisa imbang dengan Arab Saudi yang langganan Piala Dunia ya. Satu sama guys di kandang lawan lagi. Wow, bagi saya memang timnas Indonesia sangat luar biasa sekali ya. Kerana bisa imbang dengan tim yang sudah biasa langganan Piala Dunia. Dari keputusan imbang itu kita lihat guys, dan secara tidak langsung Indonesia bisa mencuri satu poin di Arab Saudi, walaupun satu poin tapi itu sangat-sangat berharga sekali untuk bekalan Indonesia bawa pulang sebelum bertemu Australia di GBK pada 10 September nanti. Jika dilihat pada babak pertama, permainan sangat jelas dikuasai oleh timnas Indonesia biarpun di kandang lawan, tapi timnas Indonesia bermain seperti di kandang sendiri. Ini membuatkan pelatih Arab Saudi iaitu namanya Roberto Mancini, mantan pelatih Manchester City itu, tidak bisa duduk diam guys dan mundar-mandir dari tempat duduknya. Dan setelah pada minit ke-45 sebelum masa tamat masa pertama ya, Arab Saudi berjaya mendapatkan satu gol dan jaringan Musab ya, barulah nampak pelatih Arab Saudi nampak tenang lah. Dan permainan disambung pada babak kedua. Apa yang saya perhatikan, permainan lebih dikuasai oleh Arab Saudi dengan sentiasa menyerang daripada sisi kanan gawang, tetapi semua percubaan dapat dipatahkan oleh pertahanan Indonesia. Jika ditanya pada pandangan jujur saya hari ini, siapakah pemain yang harus diberikan sebagai man of the match pada perlawanan itu, saya akan memilih penjaga gawang timnas Indonesia iaitu Martin Paes. Jika bukan kerana dia guys, pasti Indonesia sudah diborosi dua gol hasil sepakan penalti daripada Kapten Arab Saudi nombor 10 ya. Dan bukan itu saja, sebenarnya banyak lagi percubaan Arab Saudi untuk menembusi gawang Indonesia yang diselamatkan oleh Martin Paes, dan kerana itulah saya memilih Martin Paes. Jika teman-teman pilih siapa, teman-teman bisa komentar di bawah ini. Okey guys, biarpun imbang dengan Arab Saudi, bagi ini kita lihat perjuangan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini sebenarnya masih panjang lagi ya. Kerana pada tanggal 10 September ini kita lihat timnas Indonesia akan bertemu dengan Australia di Stadion GBK, dan kita semua sudah sedia maklum kemarin Australia sudah pun kalah dengan Bahrain 0-1. Jika dilihat dari keputusan semalam, Bahrain bisa kalahkan Australia 0-1, maka saya prediksi guys, timnas Indonesia bisa menang bertemu Australia di GBK nanti. Dan prediksi saya, timnas Indonesia bisa menang 2
dan Australia 1. Itu prediksi saya. Jadi insyaAllah tiada yang mustahil ya. Dan pada tanggal 10 September itu, saya akan di Jakarta juga untuk datang memberi dukungan penuh buat timnas Indonesia di Stadion GBK nanti. Dan mudah-mudahan guys, saya dapat tiket untuk masuk stadion ya. Mohon doakan untuk saya juga. Jika ketemu saya di Stadion GBK nanti, jangan malu ataupun jangan segan guys. Tegur saya ataupun support saya. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman tentang timnas Indonesia bisa imbang 1-1 dengan Arab Saudi yang langganan Piala Dunia itu? Teman-teman bisa komentar di bawah ini. Jadi, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol lonceng. Tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.